Permisi, beli. Mau beli apa? Ada bekas kaleng rokok enggak, Mbak? Ada. Emang buat apa? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Yang ini. Makasih ya. Bye. Kita buat alat musik yuk dari kaleng bekas dan balon ini. Berikut tutorialnya. Subscribe dulu guys, biar tambah kreatif. Oke bosku, yang pertama-tama kita siapkan dulu balon dan kalengnya. Balon ini kita buka, masukkan ke dalam kaleng. Kita tarik yang kencang ya bosku. Kaleng ini, selanjutnya kaleng ini berserta balon kita ikat dengan karet. Pakai dua karet ya, biar kuat. Oke, siapkan juga ya. Ini bekas sumpit. Kita kasih karet di ujung ini untuk pemukul kendangnya. Kita pakai dua pemukul ya. Dua pemukulnya sudah jadi, tinggal kita coba. Selanjutnya kita gabungkan dengan kaleng-kaleng yang lain. Kita gabungkan pakai karet ya bosku. Oke, sudah jadi. Oke bosku, selanjutnya tinggal kita mainkan. Mantap, semoga bermanfaat.